Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Inforagam Pertanian Salam pencinta tanaman Salam pencinta tanaman tabu lamput Baik dalam informasi Video kali ini saya akan memberikan Kepada teman-teman sedikit Bagaimana cara melakukan Pemupukan secara organik Pada tanaman mangga yang ada Di belakang saya ini Untuk mencegah terjadinya kerontokan Nah, pada umumnya biasanya saya memberikan dengan bahan-bahan kimia sintetis. Nah, di sini nanti saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua penggunaan pupuk organik cair untuk mencegah terjadinya kerontokan bunga pada tanaman mangga kita yang kita tanam dengan sistem tabulampot. Nah, apa-apakah saja bahannya serta bagaimanakah kondisi tanaman mangga kita? Nah, berikut kami informasikan. Baik sahabat pencinta tanaman tabu lampot semua, nah inilah mangga cokanan yang saya tanam dengan sistem uh, tabu lampot. Yang mana mangga cokanan yang saya tanam ini baru berusia sekitar 8 bulan, yang mana proses penanaman saya lakukan pada sistem tabu lampot seperti ini, saya lakukan pada tanggal 14 uh, bulan 7 ya tahun 2019 yang lalu Nah sekitar uh, 8 bulan yang lalu dari video yang kami update sekarang ini dan memang uh, tanaman uh, mangga Cokanan ini saya uh, tumpang sari dengan tanaman bawang daun di tab uh, apa di sistem tabu lampot yang saya sudah berikan informasinya pada video-video saya sebelumnya Nah kita lihat setelah proses penanaman yang saya lakukan hampir sekitar delapan bulan mangga tanaman mangga Cokanan kita ini sudah menghasilkan bunga seperti ini nah bagi teman-teman, ya, pemberian nutrisi pada saat proses pembungaan seperti ini mutlak harus dilakukan, karena e, biasanya, kalau tidak kekurangan nutrisi, bunga nanti yang dihasilkan itu mudah rontok. Baik, teman-teman semua, nah, mangga cokanan ini memang mangga yang super genjah, yang mana dapat berbuah sepanjang tahun, nanti saya akan seperlihatkan nanti jenis mangga cokanan yang kami yang lainnya itu yang selalu berbuah sepanjang tahun dan memang cepat berbuah. Nah, ini salah satu juga mangga cokanan yang kami tanam langsung dengan uh, penanaman di lahan seperti ini dan ini masih menghasilkan buah. Kemarin ini buahnya di sini banyak cuma sudah dipanen ya ini hasil buahnya dan memang mangga cokanan ini uh, dapat berproduktif sepanjang tahun dan ini juga salah satunya yang penanaman dengan sistem uh, planter bag atau tabu lamput ya juga sementara berbunga dan ini perawatannya kami tidak terlalu kan, e, perawatan ekstra nah ini bunganya juga kita lihat sementara berbunga dan buahnya sebelumnya juga masih ada dan ini juga kemarin sudah sebagian dipanen ya hasil buahnya nah teman-teman semua Uh, sebelum kita lanjut uh, proses pemupukan, biasanya uh, pemberian pupuk yang saya belikan uh, untuk tanaman-tanaman tabu lampot uh, seperti jenis buah-buahan yang lain, itu kita akan memberikan bahan-bahan kimia sintetis. Nah, di sini saya akan memberikan kepada teman-teman semua informasi pemberian pupuk-pupuk organik cair ya bahan organik cair yang nanti kita lakukan untuk mencegah terjadinya kerontokan bunga pada tanaman mangga cokanan kita ini sehingga bunga yang dihasilkan lebih baik ya hasil penyerbukan lebih baik dan nanti buahnya pun hasilnya lebih baik. Nah, baik teman-teman untuk mempersingkat waktu bahan apakah itu nah berikut kami informasikan. Baik, sahabat pencinta tanaman tabu lamput semua. Nah, untuk uh, proses pembungaan uh, mangga cokanan kita, agar nantinya menghasilkan buah yang lebat serta tidak mudah rontok. Nah, di sini saya sudah siapkan bahan-bahan pupuk organik cair yang nantinya akan kita gunakan untuk aplikasi pemupukan sebelum bunga itu terjadi penyerbukan. Jadi di sini yang pertama saya siapkan bahan pupuk organik cair yaitu POC ikan yang saya sudah buat beberapa bulan yang lalu pada video saya sebelum-sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum ingin mengetahui cara pembuatannya, bisa lihat Videonya di link deskripsi video ini, dan ini proses penyimpanan semakin lama semakin bagus ya, seperti itu. Nah, sekarang kita aduk dulu. Nah, untuk dosis di sini POC ikan saya akan menggunakan uh, 2 gelas minuman air mineral seperti ini. Jadi, penggunaan bahan organik cair ini sangat uh, cocok sekali buat pemula yang tidak takut dengan uh, penggunaan pupuk-pupuk kimia yang mengakibatkan overdosis atau OD Nah, dengan penggunaan bahan organik cair ini, Anda jangan ragu bahwa tanaman akan kekur uh, ke, ke, ke apa? kelebihan dosis atau overdosis karena ini sangat aman ya sangat aman walaupun itu uh, kelebihan dosis itu tidak masalah bagi tanah maupun tanaman dan uh, di sini kita akan memberikan dua uh, bekas minuman air mineral seperti ini nah memang dengan penggunaan pupuk organik cari ini kandungan- kandungan bahan kalium dan fosfor itu uh, tidak terukur tapi uh, di sini tetap tersedia ya seperti itu. Oke teman-teman. Nah langkah yang kedua saya akan memberikan lagi tambahan uh, pupuk hayati ya pupuk hayati seperti ini yang berbentuk granul uh, yang bersifat organik karena kita ketahui pupuk hayati ini pupuk yang mengandung uh, biofertilizer atau pupuk yang mengandung mikroorganisme yang bisa membantu nanti dalam proses pelarutan fosfor dan kalium supaya uh, hasil pupuk organik cair kita itu dapat terserap dengan mudah oleh tanaman. Saya tambahkan kira-kira sekitar uh, 100 gram seperti ini. Oke, okay. nah yang terakhir saya akan memberikan juga uh, tambahan pupuk organik cair dari sisa-sisa sampah rumah tangga karena kita ketahui bahwa sisa-sisa limbah sampah rumah tangga itu juga banyak mengandung unsur kalium dan fosfor yang sangat bagus untuk proses pertumbuhan tanaman. Oke, okay, kita akan ambilkan. Ini POC saya yang saya sudah buat juga eh, Kandungan kandungannya Kita akan ambil kira-kira eh, 2 gayun ini Ya untuk eh, 5 liter air Semua komposisi bahan ini kita akan campur semua Dan nanti tinggal kita kocorkan saja ke tanaman kita Dan ini Anda bisa lakukan eh, 2 minggu sekali Sampai proses pembesaran buah nantinya Oke, kita langsung aplikasikan ke tanaman mangga kita. Oke, aplikasinya sangat mudah sekali, Anda tinggal lakukan saja penyiraman ke bagian planter bag ini atau tabu lamput kita ini. Seperti ini, dosisnya 5 liter per planter bag. Jadi, penggunaan pupuk ini lebih aman, ya, lebih aman dan ramah lingkungan, serta bagi pemula itu Anda tidak perlu takut was-was untuk kelebihan dosis atau overdosis. Nah, mungkin itu sedikit ya, tekniknya bagaimana caranya. Dan Anda bisa e, melakukan aplikasi ini dua minggu sekali atau sampai satu bulan satu kali. Kita bantu dulu proses penyerapannya. Ya teman-teman. Nah mungkin itu sedikit a, teknik bagaimana cara melakukan proses pemupukan dengan menggunakan bahan organik cair untuk a, mencegah terjadinya kerontokan bunga pada tanaman mangga cokanan kita ini. Baik sahabat pencinta tanaman semua Nah bagaimanakah hasil dari aplikasi pupuk organik cair yang kita gunakan dalam proses pemupukan Pencegah terjadinya kerontokan buah pada tanaman e, mangga kita yang ada dengan sistem tabu lamput Nantikan video update nya Jangan lupa subscribe dan share video kami apabila video kami ini bermanfaat Sampai jumpa pada update video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencinta tanaman Salam pencinta tanaman tabu lamput